Halo, ketemu lagi di channel Fiktif Fiktif. Beberapa hari yang lalu lagi panas, lagi heboh tentang band punk asal Korea Selatan, Ram Kicks, yang main-main ke Indonesia ya. Mereka singgah di Purwokerto dalam rangka tur ke 6 kota ya. Ada Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, dan di Bali juga. Nah, ada insiden ketika mereka di Purwokerto, yaitu vokalisnya, gitar sekaligus vokal, yang kena lempar sama penonton. Coba kita lihat ya. And but some people called me, yeah, people call me fake punk. Some people call me plastic punk. Some people. Ush, parah. Pas kena mukanya. Aduh, ini bikin malu sih. Jadi nggak hanya penonton sepak bolanya, penonton skena punknya juga ternyata begini kelakuannya gitu, rusuh. Maksudnya ya respect lah, respect ada band luar yang lagi main di kota kita gitu kan. Respect lah, apalagi ini cewek-cewek. Coba aku cek dulu siapa yang melakukan pelemparan tuh ya. Namanya Darsito ya, dan ternyata juga merupakan seorang musisi yang punya band namanya Soka Raja Street Crew. Oke, motivasimu apa bro? Hah? Mungkin apa sih kok band cewek-cewek gini bisa jadi tamu di sini? Mungkin gitu ya dalam pikirannya ya. Mendingan juga bandku gitu ya. Aduh. Ini asli betul-betul bikin malu sih. Bikin malu skena punk Indonesia, bikin malu Indonesianya juga. Dan kalau menurut aku ini orang pantas untuk di blacklist nih. Kalau perlu keluarin aja langsung dari bandnya, pecat aja udah. Ya bro, gini bro, walaupun sesangar apapun penampilannya, secadas apapun penampilan mereka, spiky mohawk dan sebagainya, tapi mereka tetap cewek bro, mereka tetap perempuan. Jadi tunjukin respect lah. Jangan kayak gitu ya kan.